95221 Sidorejo. Alamat saya Kampung Tengah, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Di sini saya mau bercerita tentang mengapa cabai pedas. Mengapa cabai rasanya pedas? Cabai mempunyai rasa pedas karena mengandung senyawa yang disebut kapsaisin. Kapsaisin terkandung dalam biji cabai. Kapsaisin inilah yang memberikan sensasi rasa panas dan terbakar di lidah. Itulah sebabnya kamu merasakan pedas di lidah saat memakan cabai. Cabai rawit lebih pedas daripada cabai merah biasa karena kandungan kapsaisin cabai rawit lebih banyak daripada cabai merah. Makan cabai akan meningkat suhu tubuh secara perlahan, lalu metabolisme tubuh akan meningkat, tubuhmu akan terasa hangat, lalu keluar keringat bercucuran. Cabai juga dapat meningkatkan nafsu makan karena kapsaisin yang masuk ke dalam tubuh akan merasakan pengeluaran endorfin. Endorfin adalah suatu zat dari otak, hormon yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Endorfin inilah yang meningkatkan nafsu makan. Efek samping makan cabai adalah ketika kita memakan cabai, kita akan mengeluarkan air mata seperti orang menangis saat kepedasan. Selain itu, terlalu banyak makan cabai dapat menyebabkan sakit perut atau mules. Mulut dan tenggorokan terasa terbakar, hidung meler hingga berkeringat. Cara mengatasi rasa pedas di lidah setelah makan cabai yaitu 1. Minum susu karena susu dapat menghilangkan rasa pedas. 2. Mengunyah makanan yang agak keras seperti kerupuk, keripik, penyek, atau kue-kue kering lainnya. 3. Memakan makanan yang manis karena rasa manis seperti buah-buahan akan menggantikan rasa pedas dari cabai sehingga rasa pedas di lidah akan berkurang. 4. Minum air akan melarutkan kapsaisin yang masih menempel di lidah sehingga rasa pedas akan berkurang. Manfaat cabai bagi tubuh adalah 1. Mencegah kanker karena cabai memiliki kemampuan melawan sel-sel kanker, meredakan nyeri karena kandungan kapsaisin dapat meredakan rasa sakit akibat inefsi atau cedera. Akan membakar kalori. Makanan pedas dapat membantu membakar kalori tubuh. Cabai juga mengandung kaya zat gizi yaitu kalori terdekat protein, lemak, kalsium, vitamin A dan vitamin C. Demikianlah penjelasan saya dengan mengenai mengapa cabai pedas. Terima kasih.